usahanya Pak ya, supaya dia meningkat di Bapak. Insya Allah Pak, insya Allah. Ya berarti saya harus ke sana masalahnya. Kalau di jarak jauh, kalau mau sama-sama berdekat langsung. Kalau sama-sama mungkin Pak, lebih bagus kalau cepat Pak. Pak itu usaha Pak itu. Usaha Pak itu meningkat Pak. Langsung berangkat ke sana. Kalian saya kira. Memang banyak sekali orang iri hati sama kita. Itu usaha kayu itu uang tak rumit paling meningkat di Masamba. Di sini masih pengen lama apa enggak? Saya tergantung Ustaz, kamu cepat lebih bagus karena usaha di sana kan. Dia pesen di sana kalau ini. Pak, itu kalau dikasih keluar, Pak, kalau dikasih keluar itu anu. Iya, terangkan. Pak. Habis. Iya. Dengar. Pak, kalau dikasih keluar itu anu di depan toko kota, insya Allah itu pembeli pesen ini masuk. Jarang tuh yang rusak. Biasanya Pak 3 hari. Saya pengalaman usaha futsal mati itu kalau tidak yang main serius, parah kerjaan orang. Insya Allah lagi. Pak, ada kamu tak ada lagi kita beli leh, apa tu? Hati-hati. Ada lagi orang misal sama kita. Tapi nanti kalau Bapak saya kasih amalan, saya kasih doa, saya diisilah pasalnya mau saya transfer ilmu saya ke Allah. Pak, itu SKP itu Pak itu ada di mana Ustaz? Morwani. Di Morwani. Hati-hati, banyak orang iri hati di sana. Di Morwani. Banyak ibu hitam di situ, Pak. Kalau Bapak kosong, itu isiannya seperti ini terus terang, Pak, isiannya memang bagus. Memang baca Al-Qur'an, tapi apa namanya salatnya putus. Gurunya enggak nyambung. Kalau saya kenapa saya kenapa saya berani kadang-kadang gitu orang lainnya saya kosongan saya transfer ilmu dari teriak aku ya terima jadilah kemudian nanti ngolahnya dengan saya kasih doanya baca ini nanti otomatis namanya kita usaha jangan bagi para nabi pun masih banyak yang iri hati nanti juga kena sahajat masih ada juga ada Pak sedang kami di kantor kita di kantor sekarang Pak ya. Di kantor itu ada orang yang harus sama kita. Kenapa nih? Mau duduk gitu kita punya jabatan. Saya kan Pak Ustaz, saya jadi guru kan. Nah, ada usaha-usaha pentingan. Begitu menampilkan, saya langsung diantar sama Bupati. Jadi kalau lebih dan langsung jenuh, orang semua kaget. Ya, makanya itu. Berapa orang nih yang mau? Yang bilang gue ada yang sudah ditahui. Bagus kalau kita bilang ini orang. Boleh Pak, kalau kantor Pak. Orangnya yang kayak ini kafe yang tinggi, yang ini kafe yang tinggi. Akhirnya perempuan. Perempuan. Mau sama kita juga. Oh, yang rambutnya panjang itu. Iya. Ada. Tapi pakai kurung semua Pak, makanya tidak kelihatan. Iya. Kalau tanya sama mereka. Nanti juga orangnya mau sama kita, makanya Pak itu nih di mana itu saya. Jengkel terus kita mereka mau terus bertengkar. Iya, dia baru itu bangsanya kita punya istri, kita bilang juga baik-baik juga kalau bicara kok, yang kok kasar-kasar, padahal bagus banget sih istri kita. Ya, intinya gitulah. Namanya usaha, ini bapak usahanya kita sharing, kita Allah tempat rumah ditinggalin, tidak terlalu juga. Saya berani Pak datang ke tempat orang ke usia Depok itu Pak parah atau AHRS Pak ada yang luar negeri supporter mengatakan ada kerjanya RS itu saya datang ke rumah itu big boss ya yang pengusaha pemiliknya parah juga lumayan sepuluhnya parah pagi kita saya buka tinggal mau semua Pak nanti kalau kita meningkat kita tolong kita bantu di Bapak karena kasihan rumah yang ada di gang. Terus kembali. Iya juga nomor dua, saya masih ingin jumpa. Iya betul. Saya ingin mencari rumah nggak boleh. Terus tips jalanannya dulu, pasti yang dia Pak. Ya, bantu saya, tolong ya. Berarti gitu, berarti ini kamu saya bebasin. Kemudian nanti yang di rumah, yang di perusahaan, cuma dia ya saya bantu, insya Allah saya siarin gitu ya. Mau nggak? Iya Pak. Kamu keluar sekarang? Apa nanti? Ada yang beli sampai kali ya ke Bapak? Ngobrol apa? Enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Sama. Hah? Enggak usah, Pak.
Enggak, kasih tahu aja biar bapaknya introspeksi diri, persiapan. Iya. Ya bapak gimana bagusnya? Bapaknya kan kosong katanya, ada cuman isinya enggak bagus. Iya, betul. Isinya di kepala. Iya, betul. Pernah saya urus itu, masih guna-gunai dia supaya dia meninggal, tapi tidak bisa. Supaya seperti istrinya, tidak bisa. Pintar-pintar sedikit. Dikit ya? Iya. Kalau saya? Takut sekali, Pak. Sekarang apa sih, Pak, datang ke pasien? Ya, Pak, duduk. Lu, jadi pasien. Udah sehat, Bu? Iya, aku sehat. Tadi lari dulu aku sih, bilang ya. Tadi tetap saya pagerin, kalau ini pagerin balik lagi. Kalau anak saya gimana itu tadi anak saya? Hah? Anak saya yang kecil tadi lihat ya? Oh, lalu itu Pak masa depannya kemiri Pak. Masa? Iya. Jadi apa dia? Iya, jadi ustaz. Amin, masih pesantren kan nanti ketemu Boro dia. Ya sudah, kamu sini saya obatin dulu. Allah itu saja bisa kita punya anak itu Pak. Cepat hafalan Al-Quran ya. Amin, bapaknya juga ngapalin Quran. Oh iya Pak, makanya Rek. Kalau tak makan, kamu ya. Jangan. Baik, ini baru mau masak begitu. Mau makan ya, saya kasih makan kalau mau. Jangan Pak. Ya baik. Mau makan rendang atau rendang? Jangan. Ya sudah. Oke. Baik, sekarang mungkin sini saya bantu keluar aja dulu ya. Baik. Kesini cepat. Ya? Iya, mau stasiun. Kenapa nggak berani di saya? Itu kita punya ilmu itu Pak. Bagaimana banyak itu. Semua lo bisa rezeki. Ini sah. Tidak apa-apa. Ini yang di Sulawesi sudah pada tahu saya ya. Oh iya Pak. Namun saya tadi itu saya baru ini kan halus Pak ya. Pak. Mereka datang ke sini mah itu kecepatan cahaya lah mungkin. Pak tolong sekali itu tokonya kasihan dia itu. Tidak mati itu kalau tidak. Kalau tidak kita kasih keluar itu wali yang di anu orang siapa yang tanam? Ada yang tanam? Ada Pak. Siapa? Jam Miki juga Pak. Bima mau kusuri tahu, toh? Ya, tolongannya ibu Tri. Pak, kalau saya bilang nanti marah-marah sama dia. Bukan saya tidak marah, itu ini tahu merahnya yang ditanam. Pak, keluarga. Siapa? Keluarga. Siapa keluarga ku? Heh? Siapa? Keluarga Pak Irfan sama kita. Siapa itu? Ada dua rumah itu kita jual sama perusahaan. Iya. Di berapa lebih 10? Iya. Eskapator Pak. Dua. Iya. Salah. Ada lagi satu. Oh, ada satu. Iya, betul. Nah, siapa itu tanam itu keluarga itu? Anu beres. Saya tahu itu keluarga entah apa aja. Itu aja papa ini. Siapa? Suku. Suku. Kurang ada orang. Iya, sudah tahu. Sepupu, sifat, sepupu satu kali. Ya itu, meningkat juga kata, tapi tidak seperti kita meningkatnya. Istrinya suruh. Virusnya langsung istrinya itu. Tidak sholat istrinya juga. Tidak pakai kudung seperti saya laki-laki. Benar. Kita sudah mana mau berkata? Iya. Ada istrinya. Iya. Istrinya itu suruh. Apa itu tanam di situ di depan rumah? Itu. Iya. Kain kafan lo. Iya. Kain kafan bukan? Iya betul. Di mana dia tanam di situ di sebelah mana sih? Situ. Iya. Pojok. Di itu di depan lah aku Pak. Di depan toko mana ya? Di depan toko bahan bangunan. Iya, nah berapa petak di situ nah? Iya memang 3 petak di situ nah. Semuanya itu ke sana supaya tidak ada orang masuk. Jadi jadi ngeliat itu kayak nggak ngeliat toko. Iya. Abis itu ngeliat itu kayak seram.
itu rata-rata itu sampai ini. Memang gelap itu semua terjadi orang. Bukan masalah pakai lampu bang, seperti itu. Saya mau makan padang ini. Ada berapa rumah? Kalau Pak, kalau tidak ada kontraktor, itu sebagian yang juga kontraktor ini tidak begitu yang masuk ke kotak kan? Iya. Adanya itu langgan-langgan yang banyak itu, kambing yeah. Langgan-langgan banyaknya itu. Yeah. Nah, sisa berapa yang masuk? Iya, yeah, jadi gimana? Iya, yeah. Gara-gara itu nih, itu minam-manam. Waktu malam Jumat di tengah tanam itu, Pak. Subuh di tanam ini? Iya, dia sendiri tanam ini. Dalamnya berapa meter dalamnya? Iya. Yeah. 5 meter? Enggak dalam, Ji. Tapi masih sekarang barang itu? Ada itu barang. Oh iya, dan nanti saya beresin ya? Iya, tolong kasihan dia itu, Pak. Tidak lama mati usahanya semua. Karena ini, Bapak, bukan sama istrinya, buku rezeki. Namanya bagus. Jadi, bukan sama ibu untuk rezeki sebenarnya cepat. Cuman, dipermasalahkan dengan sebab adanya makhluk begitu, baru susah naiknya, Pak. Bapak sudah mau naik ya, tolong.